di ruang waktu di tanah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tahun yang lalu di sini kumpullah pegiat-pegiat aksara, pegiat budaya yang kemudian menghasilkan resolusi Jonggol. Dan malam hari ini di sini pula kembali berkumpul dengan satu produk yang luar biasa, produk kebangsaan, produk kenegaraan, di mana aksara sudah distandarisasi lewat SNI. Dan semoga aksara sebagai sebuah kekuatan bangsa dan negara akan menjadi hak anak bangsa, dan kita semua akan mengembalikan semua yang hari ini menjadi huruf transnasional. Kembali kita punya huruf-huruf yang memang berangkat dari Nusantara, dan semoga semua dalam rida Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegun ku tetap penggalah waktumu, untaian harap di gerbang kisahmu. Kenyataan bagai dalam